Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel yang membahas tentang komputer. Gimana kabarnya sobat? Sehat semua ya? Iya. Saya harap semuanya sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara merubah desktop, tampilan desktop. Ini sih sebetulnya udah sangat mendasar ya bagi para yang sudah biasa menggunakan laptop atau komputer, udah biasa merubah-rubah di sini desktopnya itu, backgroundnya itu. Cuma barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui cara merubah desktop, tampilan desktop backgroundnya seperti ini. Ikuti caranya ya. Ini kan ini anggaplah bosan nih mau diganti. Kita masuk ke Windows Explorer, klik kanan File Explorer. Teman-teman biasanya nyimpan gambar di mana? Misalkan C my dokum, C di picture, cuma kalau saya di D. Tergantung dari di teman-teman nyimpannya di mana ya. Kita masuk dulu ke gambar yang akan dijadikan background. Saya misalkan gini. Misalkan ini nih. Wah ini, oh ya ini sekalian lah sambil kasih tahu. Ini saya kebetulan foto berdua bersama teman saya yang bernama Muhammad Nasih. Halo, apa kabar sob? Sehat? Nah ini lokasinya di Gunung Parang. Gunung Parang itu terletak di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Tegawaru. Dan itu lokasinya masuk ke wilayah dua desa. Itu di pertama di Desa Pasanggrahan, yang satunya lagi di Desa Sukamulya. Keduanya dari Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Nah, Gunung Parang ini merupakan gunung batuan yang lumayan kuat dan kemiringannya itu hampir tegak lurus. Nah, itu biasa dipakai panjat tebing, pakai via perata. Jadi perata itu semacam baja yang ditanamkan ke dindingnya itu. Nah, itu posisinya kuat karena bajanya baja ulir ya. Ini kita pilih di mana ya? Kita pilih dulu gambarnya nih. Kita pilih dulu gambarnya. Oh iya, sebenarnya. Nah, ini Danau Jatiluhur nih. Ini kalau danaunya masuk ke wilayah Jatiluhur. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, ini lumayan ya. Ini kayaknya bagus ya. Tapi seperti di bawah padahal udah di ketinggian lumayan tinggi. Kita coba yang lain. Nah ini kelihatan nih sawah, ini sawah, ini rumah-rumah warga kecil ya, berarti udah tinggi ini. Oh, ini direkam sekitar tahun 2018 waktu pesanannya itu pada tanggal 5 Oktober. Nah ini ketinggian di 300 meter ya. Sebetulnya di ketinggiannya itu ada 900, cuma saya milih 300 meter karena waktu itu naiknya itu udah sore, udah menjelang sore. Jadi kalau sampai ke puncak, sampai ke situ yang 900 itu kayaknya nggak bakal keburu waktunya. Kayak ini ngambil yang 300 aja, 300 meter ya, perata 300 meter Gunung Parang. Nah, ini perata, kelihatan meter. Coba cari yang lain nih, kayak yang lagi tidur. Wah, ini kayaknya nih, bagus nih. Ah, yang ini aja, ini lumayan tuh ya, hampir tegak lurus ya. Oke, yang ini aja. Oke, kita penempatkan kursor mau di kanan, mau di kiri, terserah. Pokoknya klik kanan. Di sini ada set as desktop background. Tadi kan saya sebelum dirubah ini ya, tampilannya nih, pohon. Kalau mau dirubah yang ini klik kanan, set as desktop background. Jadi nanti desktopnya itu, backgroundnya itu berubah, background desktopnya berubah seperti gambar seperti ini. Kita lihat. Udah. Oke, cukup mudah, segitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada pilihan kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.